Halo guys, ketemu lagi dengan saya di sini ya. Dan video yang saya share kali ini bagaimana caranya kita meningkatkan kinerja PC atau laptop kita ya 5 kali lebih cepat dari komputer biasa ya guys ya. Oke lovers, sebelum lanjut ya, di bawah ada tombol subscribe dan kalian bisa menekan tombol itu untuk berlangganan ke channel ini. Dan jangan lupa lagi nih ya, share-share juga ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Oke lanjut. Oke lovers, langkah yang pertama ya, kita harus masuk dulu ke sistem guys. Oke. Nah, untuk langkah yang kedua nih guys ya, kita masuk ke advanced system setting guys. Nah, untuk langkah yang ketiga, kita pilih setting guys. Oke guys, untuk langkah yang keempat, di sini kita pilih adjust base performance. Kemudian kita klik apply aja guys, atau terapkan gitu ya. Lalu kita klik OK aja guys, dan OK, dan kita close. Oke lovers, dan untuk menguji triknya ya, kalian bisa membuka game-game berat atau software editor-editor yang berat ya guys ya, dan kalian bisa merasakan perbedaannya gitu ya guys ya. Oke lovers, ini dia ya, bagaimana cara kita mempercepat PC atau laptop kita 5 kali lebih cepat daripada komputer biasanya guys. Dan sebetulnya masih banyak lagi ya settingan-settingan yang perlu kita setting ya untuk mempercepat PC atau laptop kita. Dan untuk settingan yang kedua ya, atau part atau bagian yang kedua, kalian bisa subscribe dulu ke channel Anip. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial ini, dan sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya guys ya. Saya akhiri bila tiba-tiba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.